Ormas Cilangkat beri dukungan ke pasangan Jokowi Ma'ruf. Puluhan organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kabupaten Langkat memberikan dukungan penuh kepada calon presiden dan wakil presiden Jokowi Ma'ruf Amin. Jokowi, salam. Jokowi, salam. Bisa gini aja ya. Usai deklarasi, ratusan organisasi kepemudaan turun ke jalan sambil mengkampanyekan capres nomor 01. Ratusan anggota dari puluhan organisasi kepemudaan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara melakukan deklarasi dan memberi dukungan kepada pasangan capres dan cawapres Jokowi Ma'ruf Amin. Idealnya saya minta semua kalau bersuara bang ya. Deklarasi ini dilakukan di halaman kantor Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kabupaten Langkat. Ketua KNPI Kabupaten Langkat, Rizky Yonanda Sitepu mengatakan, deklarasi ini dilakukan sesuai dengan arahan pimpinan KNPI Sumatera Utara untuk memberikan dukungan dan memenangkan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin pada pemilu 2019 mendatang. Apa yang kami lakukan ini semua untuk kemenangan dan mendukung program Bapak Jokowi Dodo untuk memenangkan untuk Pilpres nanti tanggal 3 April 2019. Apapun yang kami lakukan di sini, semua atas perintah dari Ketua Umum DPP dan Ketua Umum DPD KNPI Sumatera Utara, kiranya sama-sama memenangkan Bapak Jokowi Dodo untuk Pilpres nanti. KNPI Langkat menilai program kerja dan visi misi pasangan Jokowi Ma'ruf akan membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Usai deklarasi, ratusan organisasi kepemudaan turun ke jalan dengan konvoi bersama dengan menggunakan sepeda motor menuju Kota Medan menanti kedatangan Jokowi yang dijadwalkan berkunjung ke Kota Medan. Dari Langkat, Sumatera Utara, Tim Liputan BNews TV.